afirmasi positif sudah ada kampung tangguhnya semua. Mudah-mudahan yang PDP sudah sembuh, yang PDP juga ada. Saya berharap dengan adanya kampung tangguh ini benar-benar menjadi basis kita semua untuk melawan, menghadapi, dan menjaga diri kita dan masyarakat dari itu. Saya berharap kampung tangguh bukan hanya sekedar ada penjagaan, ada cek suhu, ada lumbung pangan, tapi benar-benar satgas kesehatan atau ketangguhan kesehatan jalan. Kalau ada masyarakat yang memiliki gejala COVID, saya berharap teman-teman yang ada di kampung tangguh bisa segera mengambil peran. COVID ini bukan aib yang harus disembunyikan. Ini perlu dijelaskan sama masyarakat. COVID-19 ini, corona ini bukan aib, Pak, yang harus kita malu-malu, takut, ketakuan. Dia harus benar-benar segera disampaikan supaya mendapat perawatan. Yang kedua, jika ada warga yang menderita atau terpapar COVID, nggak boleh panik nih warga ini, Pak. Lapor sama kampung tangguhnya, lapor sama Danramil, Babinsa, Kapolsek, Babin Kamtimas, bersama kepala desa nanti biar diambil langkah-langkah. Nah, inilah saya berharap kampung tangguh ini menjadi garis terdepan, lini terdepan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat.